Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayen. Teman-teman tentunya tidak asing lagi ya sama yang namanya tahu busuk Taiwan ya, sangat terkenal. Nah, ini toko teman saya yang buka ya. Dia bukanya juga udah lama ya, sejak saya datang ke sini ya. Udah kenal dia lama-lama ya, jadi teman baik gitu. Yuk mari kita lihat ya. Halo Apin. Hai hai hai. Ini tahu busuknya dan dia ada juga ada jual kuah. Oh, 不要香菜。Yang ini pakai api kecil dulu. Udah mulai mengembang, terus diganti ke panci yang panas. Ini harus api yang gede ya, soalnya kalau tidak api tidak gede tidak bisa garing. Jadi tahu busuk dalamnya lembut, luarnya garing. Thank you.
Dan dia juga ada jual minyak. Saya udah berpulang. Terasa banget wangi kol, asinan kolnya ya. Terasa banget. Ini asinan kolnya ya. Untuk video berikutnya akan saya ajarin cara membuat asinan kol. Gampang sekali. Karena saya juga pernah diajarin sama dia ya. Makan tahu busuk ini harus ada asinan kolnya. Asem-asem, enak sekali, enak. Bau tercium tapi wangi dimakan. Enak sekali. Kalau teman-teman ada kesempatan datang ke Taiwan, boleh cobain tahu busuk. Enak sekali. Nah, sampai sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Dadah.